Halo guys, sobat Bodyfit semua. Kali ini saya mau jual alat fitness murah banget. Oke, sekarang langsung aja. Saya akan touring alat apa aja yang dijual. Nah, buat teman-teman yang tertarik, kalian bisa pinang alat-alat fitness yang murah ini, yang tentunya jauh dari harga pasar. Sekarang saya akan touring satu persatu dari sini. Nah, ini namanya adalah rotary torso untuk pinggang. Saya akan copot dulu nih. Ya, taruh ini. Ini untuk pinggang. Jadi, oke, sekilas saja ya. Dan kondisinya, cepet. Kondisinya itu nggak ada karat. Joknya masih utuh, semuanya masih utuh. Oke, ini rotary torso untuk otot pinggang samping. Sekarang bench press nih. Alat kita satunya lagi adalah bench press. Barnya bar standar internasional, kurang lebih beratnya 20 kilo. Mereknya apa nih? Ya bermerek lah, bukan yang abal-abal, bukan yang merek lokal. Ini bench press mereknya Life Fitness. Life Fitness. Kondisinya 90%, ada karat-karat sedikit di sini aja. Ya, ini ada karat-karat sedikit. Bench press. Berikutnya. Ini ada dumbbell 1 set dari 2 kilo sampai dengan 15 kilo. Ya, kondisinya 80%. 80%. Ini ada karat-karat sedikit ya. Ada karat-karat sedikit tapi masih bagus banget. Keren banget. Berikutnya di sini. Smith mesin. Smith mesin ini benar-benar kokoh banget dan masih mulus. Dan masih enak. Masih halus. Ya, mereknya Life Fitness. Life Fitness. Ya, terus untuk beban-bebannya nih Hammer Strength. Hammer Strength. Oke. Bebannya ada yang 2,5 sampai dengan 20 kilo. Sampai dengan 20 kilo. Totalnya saya kurang paham ya, semua total bebannya kurang lebih 300 kilo lebih. Kurang lebih ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngecek langsung ke sini boleh. Bebannya sekitar 300 kilo lebih. Ini bahannya karet bukan besi. Jadi kalau dijatuhin aman ya. Oke. Berikutnya dumbbell. Dumbbell plus racknya. Ini dumbbell plus racknya. Ini bebannya ini ada 8 kilo. 8 sampai 26 kilo nih, 26 kilo. Ya, 8 kilo sampai 26 kilo. Nah, buat teman-teman yang mau beban-beban kecil kan ada tadi yang di sebelah sana. Nah, ini beban 8 sampai 26 kilo, cukup berat. Ya. Terus ini ada easy bar-nya. Easy bar-nya kondisinya masih bagus banget. Karena bermerek, berkualitas. Ini mereknya apa ini, Mas? Oh, pokoknya bermerek lah. Oke. Okay. Ya, sama rak-raknya ya, satu set. Nah, ini sekarang masuk ke sini. Ini namanya incline press, mereknya Life Fitness. Incline press, mereknya Life Fitness. Oke. Okay. Buat teman-teman yang mau pinang buat di kantor atau mau buat buka gym, mega gym di luar daerah, benar-benar worth it daripada kalian beli yang merek-merek Cina. Ya. Ini sekarang kembali lagi merek Life Fitness, tree-nya yaitu pohon untuk plat-platnya ya, buat naruh platnya mereknya Life Fitness juga. Nah, ini termasuk beban-bebannya. Saya pikir bebannya lebih dari 400 kilo kayaknya. Total semua ya. Nah, sekarang di sini ini adalah double pulley. Ya, double pulley. Nih, double pulley. Kondisinya
90% ada karat-karat dikit-dikit di sini. Total semua masih berfungsi. Sekarang saya akan coba. Coba dulu. Oke. Buat macem-macem, ini cocok banget buat kalian yang mau buka gym. Cocok banget alat-alat ini buat perkantoran, terus buat apa ya? Bank ya, yang mungkin mau buka gym di atasnya. Apartemen. Nah, ini cocok banget karena alatnya masih benar-benar grass, masih bagus. Nah, sekarang ini berikutnya adalah bangku. Ya. Flat bench. Flat bench-nya ada bolong dikit di joknya. Tinggal kalian ganti joknya aja. Ya. Nah, berikutnya kita masuk ke sini. Adjustable sit up. Ya kan? Ini bisa dinaik turunin. Tinggal ditarik aja. Kondisinya 70%. Ini ada bolong-bolong di sini. Cuman bisa diganti, kalian bisa ke tukang jok langsung ganti aja, murah. Paling habis 100.000. Terus ada karat sedikit di sini. Woi. Nah, ini ada karat dikit. Tinggal gosok-gosok, kalian cat lagi. Kalau nggak di repainting udah joss banget. Tapi mereknya Life Fitness. Woi, Life Fitness ya. Nah, dijamin masih kuat kurang lebih 10 sampai dengan 20 tahun lagi kuat. Seumur hidup. Nah, ini back extension untuk back. Ya, nih. Oke, ini kondisinya saya taksir nih sekitar 70 sampai dengan 75%. Masih mulus. Ya, 80 lah. Yang ini buat sit up ya, guys. Ini buat sit up. Buat perut. Oke. Berikutnya. Ini paling istimewa nih buat saya nih. Mereknya sama Life Fitness. Fungsinya banyak. Life Fitness. Nah, di sini fungsinya banyak. Bisa buat latihan dada. Enggak, jangan yang ringan-ringan. Oke. Oke. Ajib. Oke. Bisa buat latihan shoulder. Oke, mungkin Bang Boy dari sini. Ya. Yo, eh. Oke. Nah. Nyaman banget ya. Nah, ini bisa di adjust. Ngeri nggak? Bisa buat incline. Ini di adjust sedikit. Oke. Jadi benar-benar multifungsi. Satu lagi bisa buat shoulder shrug juga. Nah, ini turunin dikit. Buat trapesius, yang pasti selain banyak fungsinya bisa diajak buat cari duit. Oke, nah ini kurang lebih fungsinya. Sekarang ini untuk berikutnya ya. Untuk lat pull down. Untuk otot sayap, latissimus dorsi. Ini alat favorit saya yang paling nyaman. Saat saya di sini dulu. Nah, ini. Wih, anjir. Nah, bisa juga buat sit through. Ngeri ya? Semua ini dijual dengan harga murah. Ya, yang pasti daripada kalian beli yang buatan Cina, saya pikir dengan beli semua ini, untung beli ini buat investasi. Lebih worth ya. It.
Tapi kalau kalian mau beli alat Cina nggak apa-apa juga, murah juga. Oke, berikutnya. Oh iya, satu lagi ini bisa buat bicep. Ngeri ya, boy? Ngeri. Bisa buat upright row juga. Aji. Oke. Nah, berikutnya ini untuk otot bicep. Nah, bang boy bisa dari sini mungkin. Kondisinya berapa persen nih ya? Ini joknya aja yang sobek. Jok. Kondisinya joknya aja yang sobek. Jadi ya 90% lah. Kalau kalian perbaiki. Ini buat otot bicep. Otomatis guys. Enak banget bang. Mau cobain? Lanjut bang. Sambil bang Dedi cobain lah. Nah, di sini saya bersama teman-teman kita, ini ada Bang Dede juga. Bang Dede ini sebagai tester mesin yang berat-berat masih bisa diangkat apa enggak. Oke. Lanjut ya, Bang ya. Lanjut. Bang. Cobain Bang ini, Bang. Nah, ini leg press nih. Leg press. Oke. Leg press untuk kaki. Bang Dede ini kasih yang berat dikit. Nah. Ini untuk paha, terutama paha depan dan paha belakang juga otot otot pantat nih. Oke guys. Ajib. Nah, ini semua yang kita jual. Siapa tahu teman-teman tertarik. Harganya murah. Kalau pengen tahu, kalian bisa lihat nomor saya di deskripsi ya. Oke, berikutnya. Oke, ini dua fungsi, leg extension sama leg curl ya, Bang ya? Mereknya Life Fitness. Oke, wah ini jauh banget. Ini memang bisa disetting ke depan ke belakang. Sorry, sebentar. Iya, sebentar, Bang. Nah. Oke, biarin gitu aja. Oke. Ini buat contoh aja. Nah. Leg extension. Leg extension untuk paha depan. Nah, kalau mau leg curl, tinggal kalian turunkan. Otomatis duluan. Motivation memories. Ajib. Wah, cobain bang. Cobain. Nah. Bang ini pas. Nah, ini buat otot paha belakang. Mantap bang. Yes. Ya. Kalau brandnya ini Life Fitness, Life Fitness udah. Masih ada plastik-plastiknya. Kita nggak usah diragukan lagi. Nah, plastik-plastiknya masih ada. Ininya doang. Oke, ini udah. Ini udah. Nah, ini ada masih ada dumbbell lagi. Dumbbell 3. Yang stainless nih ya. Stainless, tapi hilang satu. Ini hilang satu. Yang berapa kilo nih? Yang 3 kilo. 3 kilo. Yang 3 kilo. Ya, berikutnya. Alat beban semua udah ya. Yeah, oke, sekarang yuk. Sepeda. Sepeda ini masih hidup. Mana? Listriknya. Ya, pokoknya ini sepeda ya. Nanti masalah hidup apa enggak, nanti kita cek barang-barang di sini. Terus treadmill. Treadmill kondisinya hidup. Cuman saya nggak bisa ngetes karena listriknya udah mati. Yang pasti saat teman-teman mau beli, kalian tes semua di sini. Kondisinya satu udah karat-karat. Karat-karat boy, deketin boy. Ini udah ada karat-karat. Karat, ya namanya bekas keringat ya. Ini harus di repainting lagi. Ya. Dijual murah. Ini boardnya, dashboardnya, Bo.
masih mulus, ya, belum banyak cacat. Nah ini tiga treadmill metric, kondisinya semua saya perkirakan sekitar 70% ya bang, 70% ya. Masih oke, semuanya hidup. Pokoknya kalau teman-teman mau beli atau bapak-bapak pengusaha yang mau beli buat kantor, buat gym di rumah, buat hotel, apartemen, apalagi bang? Mega gym, mau buka gym di kampung, wow, udah jos banget. Top, ya kan? 1, 2, 3, 4, ya kan? Treadmillnya. Ini mereknya Metric. Metric sama My Fitness. Nah, ini ada cross trainer. Nah, ini bearing-bearingnya udah harus diganti, perlu perbaikan, tapi masih hidup ya, masih mulus. Terus banyak karat-karat di sini, lembuet. Nah, tar kita buka dulu. Oke, nih karat-karat. Nah, kalau treadmill yang ini enggak dijual, rusak. Ya. Kemudian spinning ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 spinning, kondisinya 90%. Masih bagus, ada karat-karat pun sedikit. Masih mulus, ya. Nih, ada karat-karat sedikit, sorry. Ya. Gesekan kaki, tetesan keringat. Nah, sini lagi, sepeda ini dulu. Life Fitness 93 R. Ya. Kondisi oke, cuman kalau misalkan hidup atau enggaknya nanti kita tes aja. Ini spinning-spinningnya semua. Ya, keren. Masih mulus. Oke, ini rusak. Cross trainer rusak. Itu juga sama paket penjualan juga. Ya. Nah, ini termasuk dalam paket penjualan ini semua. Banyak. Ini fungsional hal. Nah. Oke, terus ini bar-barnya juga masih ada. Ini matras semua, matras udah jelek ya, udah nggak bagus. Nah, ini step reboknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada ini step rebok guys. Step rebok masih kondisinya bagus banget. Bagus. Masih bisa dipakai. Layak lah. Ya. Saya pikir itu aja sih untuk alat-alat fitness yang kita mau jual. Siapa tahu teman-teman tertarik, teman-teman yang mau punya kantor ya bang ya, yang mau punya kantornya ada gymnya, atau kalian mau buka gym tapi dengan budget yang tipis ya kan, tapi kualitasnya internasional. Ini mereknya diantaranya adalah Life Fitness, Metric. Udah itu aja sih ya. Nah, di sini tempat saya kerja dulu. Udah mau dijual. Oke, yuk sini. Satu lagi nih, ada mbak-mbaknya yang mau dijual kayak tadi. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ya kondisinya, keren banget. Siapa tahu teman-teman punya tempat, punya lahan untuk usaha, untuk buka gym di daerah yang mungkin ini benar-benar butuh alat yang berkualitas, yang mau punya umur panjang, kalian bisa gunakan Life Fitness Metric karena alatnya benar-benar kuat, ya, kuat banget. Nah, untuk alat-alat kardionya kalian harus tes sendiri. Saya nggak berani coba, nggak berani garansi. Tapi kalau untuk ini bagus banget pokoknya, masih oke punya.
Bang, sini dong bang. Oke. Bang. Ya. Nah, abang ini kan sebagai konsultan juga, ya kan? Pernah di dunia gym. Nah, gimana menurut abang nih? Ya, kalau menurut saya sih, yang namanya metric sama life fitness, ya yang saya rasakan sih kualitasnya oke. Oke banget ya? Untuk pembentukan otot juga yang kita rasakan kan berbagai macam merek kita udah pernah coba, termasuk yang lokal juga. Ya nggak usah ragu lah kalau metric sama life fitness tuh. Udah mantap ya? Iya udah mantap. Kalau orang bilang bang, movement-nya? Movement-nya luar biasa. Iya, movement-nya itu benar-benar kena di otot. Kena, ya? Berasa banget, berasa. Saya udah sekitar 28 tahun di dunia fitness, jadi tuh. Memang kita mainnya live fitness, ya. Tapi kalau kita main yang lokal-lokal jadi nggak enak, ya kan? Ya gitu. Walaupun saya punya alat lokal ya kan, tuh. Dulu, ya kan? Ya. Makanya saya punya cita-cita pengen punya alat import. Kalian bisa lihat alat-alat yang di body body fit ya di rumah, itu alatnya brandnya live fitness, gitu. Jadi nah, juga bebannya hammer strength itu kan luar biasa bebannya. Bebannya top ya. Kita lihat lagi di sini. Ini bebannya benar-benar mantap. Jadi karetnya ini ya, karet yang kualitas bagus. Jadi kalau dibanting-banting itu nggak masalah. Juga berat 5 kilo. Ini juga lumayan berat. 5 kilonya benar-benar 5 kilo asli. Padat. Kalau bukan, kita, iya. Bukan kalau, yang besi, yang cor-coran itu bodong. Luar biasa kalau. Saya dulu pernah punya masalahnya bang. Iya betul. Yang sini kayaknya 22 kilo, yang satunya kayaknya 20 kilo. Iya agak kurang. Iya itu dia. Nah itu apa namanya review dari saya. Siapa tahu teman-teman mau berminat, ya kan bang? Iya. Ini kualitas barang yang memang lumayan. Oh bukan lumayan ya, bang. Berkualitas banget ya. Bang, kalau saya kemarin ya belum beli. Oh, saya iya. Beli semua nih, Bang. Serius. Saya beli pasti. Udah lengkap. Ini udah lengkap nih. Bench press ada, Smith machine ada, cable crossover ada, double pulley ada, incline ada. Mau apa lagi? Ini investasi juga enggak rugi. Buat alat sit up juga ada. Terus apanya? Mesinnya juga bench press, shoulder press, leg pull down, leg press semuanya ada. Pokoknya lengkap banget. Pokoknya buat bodybuilder cukup nih. Wah, cukup, ya kan? Cukup. Bebannya juga lebih dari 400 kilo. Betul. Mungkin ya, nanti kita hitung lagi. Saya enggak ngitung sekarang, ya. Oke, saya pikir cukup sampai di sini ya. Semoga teman-teman mau beli. Kalau misalkan tertarik, kalian langsung kontak saya aja. Ya. Pasti harganya murah, dijamin. Ya enggak, Bang? Dijamin. Ini dengan kualitas barang seperti ini ya, lihat harga yang memang murah banget deh. Kalau menurut abang ini murah apa enggak? Murah, kalau saya bilang ini murah. Murah ya? Kalau buat investasi, kalau kita punya lahan atau ini luar biasa. Saya pribadi kalau saya pengen beli. Pengen beli. saya nggak berpikir bakal kalau ada duit. Oke, nah jadi ini bisa di kalian jadikan investasi. Kalau misalkan kalian nggak ada tempat, kalian booking dulu boleh, ya kan? Yang pasti ini harus dijual semua. Kalian bisa tawar. Kalian bisa tawar. Tawar aja langsung. Nah, tunggu apa lagi? Langsung hubungi di nomor di bawah ya, di bawah. Di deskripsi sudah saya cantumkan di sini. Betul. Oke. Semoga menjadi milik kalian. Betul enggak, Bang? Betul. Semoga bermanfaat infonya. Ya. Sampai ketemu lagi. Salam bodybuilding. Salam bodybuilding.